dia terus. Guys, sebelum nonton video ini, ayo tekan dulu tombol subscribe. Gratis. Halo guys, ketemu lagi guys bersama saya Uya di Uya Kuya TV. Oke, hari ini gue pengen membuat sebuah pengakuan yang mengejutkan yang belum pernah gue lakukan seumur hidup gue. Gue pengen mengaku kalau gue sebetulnya selingkuh. Gue selingkuh dengan Chan Felicia. Sayang, udah belum sayang? Iya, Mas. Wow. Oke, jadi sebetulnya kita udah berhubungan selama baru banget dan memang pemirsa, jadi sebetulnya gue udah merencanakan ini di konten gue yang sebelum ini. Jadi ingat kan pengakuan gue seputar waktu kemarin gue pernah deket sama selingkuh sama siapa nih ya? Gue sukanya ngelihat adiknya Bibi Margareta justru Chan Felicia. Ya gimana gak marah, lu bohong banget. Berarti kan sampai sekarang lu masih berhubungan dong. Apanya? Lah ini sekarang lu tulis Chan Kelvin. Oh salah, salah nulis. Enggak, Chan Felicia jadi Chan Kelvin. Berarti kan lu dari dulu salah kan nulis. Gue sangka tuh bohong itu kemarin-kemarin bohong sampai sekarang udah selesai gitu. Tapi sekarang lo masih ngebohongin gue. Iya. Berarti kan memang masih berlanjut dong. Oh salah nulis. Gue gak suka kayak begini. Lu marah jadiannya. Dia marah nih. Nah sebetulnya itu gue nyibulin dia untuk bridgingan ke hari ini. Jadi nanti kita akan di kolam renang, lo pakai baju berenang. Ada orang yang seolah-olah akan candid kita berdua. Dan nanti akan dikirimin ke Astri. Dan Astri tadi rencana dia lagi mau buat vlog ya. Mau buat vlog. Nah nanti tiba-tiba di tengah buat vlog ada orang yang ngelepon dia, ngelaporin kalau gue selingkuh. Terus nanti ada bukti videonya kita yang nanti di kolam renang. Oke, dan nanti ada informasi bahwa temuin aja Uya di apartemennya Chan, alamatnya di sini. Oke, dan nanti gue akan tidur di sini, nanti dia pasti akan gedor. Dan dia akan lagi, dia kan lagi buat vlog nih. Lagi buat vlog, pasti otomatis dia akan bawa kamera. Gue pengen ngetes gimana rasanya ketahuan selingkuh sama istri sendiri. Oke, sekarang lo ganti baju berenang ya. Siap, aku ganti dulu, tapi keluar dulu ya. Keluar, kamera keluar. Oke, kita akan tunggu Chan Felicia ganti baju berenang dan kita akan seram-seram di kolam renang untuk memberikan bukti video bahwa ada perselingkuhan. Oke, guys. Ini seru banget! Oke, nanti Astrid kan bakal gedor apartemen ini, alamatnya kan dikasih. Nanti gua akan masuk kamar, nanti biar Chan Felicia yang buka pintunya. Jadi nanti jam ini akan gua taruh sini, nanti pasti akan jam gue Rolex Pepsi. Kamar sambil sebelumnya kita akan bikin video di kolam berenang dulu. Aduh guys, penasaran kan ini gimana penampakan Chan Felicia setelah ganti baju berenang dan nanti bakal bermesraan di kolam berenang. Chani? Oh ya. Oke. Ulala. Oke, kalau gitu siap kita ke kolam renang? Siap. Let's go. Ini adalah salah satu kamar anak yang biasanya di apartemenku aku sewain. Nah, aku suka banget sama ini nih, yang namanya apa? Horden. Hordennya sama nuansanya tuh harus pas walaupun disewa orang, tapi kita harus bener-bener maksimal banget supaya yang nyewa juga seneng kan juga ngeluarin uang juga agak banyak. Tadi dulu nelfon gue lagi ngetik. Iya tapi ini kayak penting deh, tadi saya nelfon mulu. Terus dia bilang juga penting, katanya mau ngomong sama Bunda Astri dulu. Kenapa Tin? Kenapa? Kenapa sih teriak-teriak sih? Kenapa ada apaan? Ah? Apaan sih lo? Lo kalau ngarang jangan macem-macem deh. Kenapa? Chan Felicia? Bohong kali lo! Nggak udah kirim udah fotonya mana? Apa sih, Bun? Ya lo diem dulu, bentar, diem. Gue lagi.
Anjrit, ngapain dia ke dulu? Dari mana? Hah? Unit Angel lo? Jangan-jangan yang dekat apartemen gua ya? Bener di situ. Nggak, lu kirimin alamat sekarang. Lu kirimin alamat sekarang. Lu ikut gua. Nggak, ya bener-bener ada kamera. Sekarang lu ikut gua. Lah ini kan bener kan? Banget sama yang tadi dikirim kolom berenang ini, pas banget sama yang dikirim sama orang yang tadi ditelepon. Pak, permisi Pak, Bapak tahu nggak Tower Angelo katanya M02 Pak? Oh Angelo, iya. Angelo Tower belah sini, silakan. Lewat mana Pak? Lewat sini, belah sini. Ini berani blok M, ini kok ini M benar, tapi ini 05 03 berarti 02 itu. Sini Bu, M 02. Terima kasih Pak. Oke okay, guys, Astrid udah ngetok di depan, dia pasti murka banget. Gue udah di kamar sini dan ini kita akan lihat. Chan udah gue suruh untuk nahan dia di depan dulu. Oke, kita akan operasi dulu sini. Misi. Wah, lu kenapa mesti ditutup? Kenapa mesti ditutup? Lu kan jujur sama gue, lu apa? Nah, saya mau tanya sama kamu ya, jujur. Ini tempat siapa? Ini tempat saya lah. Mau tempat siapa lagi? Oke, ini tempat kamu. Iya. Ada suami saya, Pak. Gak ada, mana ada suami. Udah mulai kedengeran, ribut aja. Gue tadi baru dapet dari handphone, lo lagi sama laki gue. Bener gak yang ada di handphone ini? Lo sama suami gue di kolam berenang. Tadi gue lihat kolam berenangnya bener. Gak, itu salah lihat, itu pasti salah lihat. Kapan saya sama Mas Uya di sana? Kita perempuan loh, Chan. Sama-sama perempuan, lu ngertiin gue. Posisi gue punya anak, Chan. Gue punya anak dua. Gue cuma pengen minta tolong, ada gak suami gue di dalam situ? Loh, ini punya siapa? Saya punya pacar loh, saya, Mbak. Emang sendal yang kayak gini tuh Mas Uya doang yang punya? Ini ada apa yang ribut-ribut ya? Ini loh, Pak. Ini ganggu aja nih. Usir. Lu diem ya. Sebenarnya oke Pak, saya minta maaf tadi saya datang saya bilang ini rumah saudara saya. Tapi enggak, ini rumah pelakor, Pak. Enak aja, mana buktinya saya pelakor? Tolong Pak, diusir Pak, ini udah ganggu banget nih. Enggak, lu kalau memang enggak ada suami gua di dalam, lu bisa lagi ujuk gua dong. Gua bisa kesana dong. Dibuat apa? Itu nanti pacar saya marah, Mbak. Lah ini apa? Ini apa? Ini pacar ini Pak, ini jam tangan suami saya, Pak. Ini jam tangan. Lu jangan macam-macam. Lu jangan macam-macam. Ini punya suami gue. Mana ada emang yang kayak gini cuma Mbak doang. Banget, suami Mbak doang yang punya. Suami gue. Hah? Aja udah, Pak. Tolong dong diusir, gimana sih ini rumah saya? Saya mau, ini hak saya loh, Pak. Hak saya. Di sini dia mau main sama suami saya. Hak saya dong. Ya enggak ada. Enggak ada aturan. Udah pergi. Enggak, gua pengen tahu kalau memang enggak ada suami gue di sini. Enggak ada. Lu udah takut. Pergi. Enggak takut. Enggak, siapa yang takut? Orang ini pacar saya. Lu awalnya berarti benar kan ada laki gua di situ kan? Jadi gua berarti menuju sini. Udah pergi sana. Ngapain nih? Mas! Security! Pergi, Pak. Pergi. Pergi. Jangan. Mas, jangan. Ih.
siapa yang ini? Emang kamu kan kayak gitu dong? Gimana suami enggak banget selingkuh? Maksud lo? Emang lo udah selingkuh? Lo bisa masuk sini? Dia enggak selingkuh sama dia. Iyalah, istri yang kasar begini ya dia selingkuh. Eh, gua kasar karena apa? Karena lo selingkuh sama laki gua. Jangan begitu, Maria. Pikir pakai otak lo, ngapain lo udah punya anak tau? Lo punya Cinta, punya Nino. Lo gak mikir pakai otak apa sedikit pun? Hah? Lo juga perempuan kan? Hah? Lo perempuan gimana kalau laki-laki lo begini? Hah? Cantik tuh gak akan lama, lo tau gak? Lo nanti akan tua juga. Iya, emang dia... Diam lo! Lo kenapa sih masih pake nangis-nangis segala? Lo pikir gue nangis kenapa? Lo pikir gue nangis kenapa? Ya lo kasar. Udah lah. Gue kasar? Selama ini gue kasar sama lo. Kapan gue pernah kasar sama lo? Lo selingkuh, baru gue kasar. Udah lah mas, lo. Ya. Mas! Anak kita anak kucing dan lo dikerjain. Ya, dikerjain lagi. Ini prank. Tanya anak-anak lu semua. Ini prank, sumpah. Ini prank, Astrid. Astrid, ini prank. Prank, tanya anak-anak lu enggak percaya. Ini prank. Ini dikerjain, ini prank. Kenapa sih kalau sama dia terus? Oh? Ya karena lu cemburu sama dia kemarin. Tapi lo mau ngaku lo bilang gak deket sama dia. Kemarin gua ngaku kan, terus kita jujur-jujuran kan. Ayah. Itu sebetulnya enggak, itu cuma bridging rencana buat ngerjain lo hari ini. Gua sama dia deket biasa aja temenan. Mana? Lu gak bohong sama gua. Enggak, sumpah kemarin. Kita gak pernah ada apa. Enggak, itu yang kemarin tuh gua cuma bohongin lo. Gak tanya rencana anak-anak. Ini tapi di apartemen punya siapa? Ya, bukan punya gue, bukan punya dia juga. Lu gak beli dia kan? Lu gak jadiin sama dia kan? Enggak, ini cowok unit. Lagi juga kalau lu beli gue tahu rekening tabungan lu ada di mana. Oh iya. Baiklah. Jangan takut ya sayang ya. Enggak. Minta maaf ya ini. Dia mau dulu. Dulu. Gue maafin kan gak? Kalau dia gue maafin, kalau lu gue gak mau maafin lagi lu dua kali. Ada maaf bagimu. Jadi sama dia udah damai nih.